Pada episod yang lepas, kita sudah ketemenggu dalam misi pencarian ikan Black Tomat. Oi. Ikan ni hampir black, guys. Tu. Aku dah cakap lah kan. Dalam video kali ini, kita akan ke kampung Kuala Sibuti. Satu kampung nelayan yang tidak jauh dari Bandar Miri di Sarawak. Misi kali ini adalah untuk mencari ikan yang digelar penunggu pasukan. Ikan ini bukan jalan-jalan, guys. Ikan ini terkenal dengan kekuatan dan ketangkasan yang luar biasa. Satu ikan yang disegani oleh pemancing seluruh dunia. Ikan yang sinonim dengan panggilan gangster tujuh lautan. Charax Ignobilis atau lebih dikenali sebagai GT, Giant Trevally. Kampung Kuala Sibuti ini terletak di negeri Sarawak, iaitu di antara Bandar Miri dan Bintulu. Maka untuk ke sana, kita akan ambil satu pesawat dari lapangan terbang KLIA ke Bandar Miri terlebih dahulu. Setibanya di Bandar Miri, kita akan sambung perjalanan kita ke Kampung Kuala Sibuti menggunakan kereta pacuan 4 roda. Perjalanan ini akan makan masa dalam lebih kurang 45 minit. Setibanya di kampung ini, saya betul-betul terpegun dengan kecantikan kampung ini. Pasal kampung ini betul-betul terletak di pesisiran pantai dan apabila matahari mula terbenam, dia punya healing lain macam, guys. Nampak, guys. Man, tenang kan? Ini yang suka, guys. Datang tempat-tempat macam ni, tempat baru. Kita tak pernah nampak tau. Aku duduk di situ je, nampak? Nampak rumah kuning tu? Nampak? Dinding kuning tu? Aku duduk kat situ, tengok ada kucing. Ya, sekarang pukul itulah kat Sarawak ni. Dia gelap cepat sikit. Ini baru 6.40 dah gelap dah. Ha, beza dengan tempat kita kan. Tempat kita 7 lebih baru gelap. Ha, ada sebab dia juga. Tapi tengok, cantik kan. Dengar bunyi dia kan. Hutan. Apa? Laut. Tanah. Ha, ini baru orang panggil healing, kau faham tak? Healing. Okay, so, kejap je kita lepak kejap, tengok ni kejap. And then kita balik pergi makan. Malam ni ada makan best ni. Ha, esok baru kita sambung mancing. Ha? Sarawak ini berbilang kaum, guys. Dan orang Melanau ini adalah salah satu daripada orang Ulu pada satu ketika dahulu. Mereka kemudiannya mula berhijrah ke kawasan pesisir pantai dan mula mengamalkan gaya hidup baru setelah penghijrahan daripada kawasan gunung. Antara orang-orang yang terkenal dari suku kaum Melanau ini adalah seperti Hafiz Sueb dan Tun yang terutama Abdul Taib Mahmud. Orang Melanau ini seakan-akan orang Melayu, namun agak berbeza. Pakaian tradisional mereka berbeza dan tarian adat mereka juga agak berbeza jika dibandingkan dengan orang Ulu yang lain. Jadi, makanan mereka walaupun nampak seperti makanan orang Melayu, ianya sedikit berbeza dan istimewa. Terutamanya sambal mangga dan sambal pihit ni, guys. Ni sambal mangga. Sambal mangga. Sedap. Tahu ayam, sambal pihit. Ini sambal pihit orang panggil sini. Ini sambal ala-ala macam sambal tomat atau lalapan. Okay. Sambal lalapan dan gulam-gulam sini. Okey. Makan sedap ni, Ujuh. Ini ini ialah untuk preparation esok lah. Kuih jala ada dengan dia punya apa? Kuih jala rampah. Sambal mangga.
jam malam ni. Lepas makan malam, kita pun tidurlah guys. Pasal saya sebenarnya agak excited untuk pancing esok. Keesokan harinya, saya dan kawan saya Jiman bersiap sedia dengan semua peralatan pancing kita dan keluar menuju ke spot pancing kita. Spot yang kita nak pancing ni tak jauh dari pesisir pantai. Dalam 20 ke 30 minit perjalanan sahaja kita dah boleh sampai. Kawasan yang kita akan pancing dalam trip kali ini dikenali sebagai Ursula Sol ataupun kalau mengikut panggilan orang tempatan, Benteng Nia. Perairan Sarawak ni sedikit berbeza kalau nak dibandingkan dengan perairan di kawasan Semenanjung Malaysia guys. Perairan Sarawak ni kaya dengan batu karang dan bukit-bukit yang menjadi habitat semula jadi kepada ratusan jenis spesies ikan. Namun, pada satu ketika dahulu, kawasan ini hancur akibat penggunaan pukat tunda yang berleluasa oleh warga asing. Pukat tunda ini sangat memudaratkan habitat semula jadi ikan-ikan guys, kerana penggunaan pukat tunda ini akan merosakkan ekosistem batu karang dan mengakibatkan ikan-ikan untuk berpindah ke kawasan lain. Ai, kalau dah rosak, kenapa Pak Rok ke sana pula? Ha, biar aku jelaskan. Melihat kerosakan yang telah dilakukan oleh warga asing ini, Kerajaan Negeri Sarawak telah mencipta sejarah dengan menjadi negeri pertama di rantau Asia ini untuk memperkenalkan Reef Ball Project, iaitu satu projek pembinaan batu karang tiruan secara besar-besaran bagi memulihkan ekosistem perairan Sarawak. Projek ini dilaksanakan pada tahun 1998 dan dilaporkan pada tahun lepas sebagai satu projek yang berjaya. Ekoran itu, Kerajaan Negeri Sarawak telah meluluskan pembinaan batu karang fasa kedua untuk mempertingkatkan lagi ekosistem perairan Sarawak di kawasan ini. Jadi, saya ke sini sebenarnya untuk melihat sendiri keberkesanan projek batu karang tiruan ini untuk sukan memancing dan pada masa yang sama, bagaimana saya boleh membantu komuniti pancing kita dengan menghasilkan produk-produk yang dapat membantu meningkatkan lagi hasil tangkapan mereka. Jadi, untuk pancing kita hari ini, kita akan lebih fokus pada teknik trolling untuk mengenal pasti ikan-ikan predator di kawasan batu karang ini. Okey, sekarang kita berada di spot pertama ya guys. Tengok mana? Tak jauh lah. Kita lebih kurang dalam 15 ke 20 minit saja kita naik bot tadi. Sekarang kita berhenti dulu. Abang Kadri dengan Bro Jiman kita ni sekarang tengah settingkan untuk kita trolling. So pagi ni, hari ni lah basically kita nak santai-santai dulu. Saya nak kenal dulu tempat ni kan. Selalunya first day tu saya datang tu, yelah, kita nak tahu shot macam mana nak ambil. Banyak kerja lah guys, bila nak buat video ni sebenarnya banyak kerja. Dia bukan pancing saja, dia banyak kerja. Kita nak kena tahu mana nak setting, mana lighting. Itu beza dia. Kadang-kadang dia lebih stres lah bila kita nak keluar buat video ni. Tapi seronok lah kan, sambil kita buat kerja ni kita boleh pancing. Tujuan saya datang sini pun yelah kita nak kenal kan cara dia orang main air laut. Macam mana kita boleh bantu dia orang dengan membuatkan produk-produk yang lebih yelah lebih mesra daripada mereka yang mereka menggunakan, membantu mereka menangkap lebih banyak ikan. Dengan sekarang ni apa yang saya nak buat ialah saya nak tengok cara-cara orang kampung kat sini pancing ikan. Dan ikut Abang Kadim, kat sini dia orang akan lebih trolling untuk cari tenggiri, GT, GT untuk esok. Sekarang ni kita nak cari tenggiri, ikan-ikan yang boleh makan lah, table size. Aku nak tengok juga macam mana ikan dia ambil, apa dia orang buat, speed apa dia orang trolling. Benda-benda ni kalau kita belajar bagus. Kita tengok sekarang. Ini memang amalan kebiasaan saya guys.
Setiap kali pergi ke spot pancing yang baru, tak kisahlah air garam ke, air tawar ke, saya lebih suka untuk belajar dulu persekitarannya dan cara pancing di kawasan itu. Dengan mempelajari dua benda ini, selalunya saya dapat gambarkan ekosistem di sana, cara pemakanan ikan di sana dan juga kawasan tumpuan ikan di satu-satu tempat itu. Pasal pancing casting ni guys, lebih kurang macam sukan. Kita perlukan stamina yang banyak, terutamanya untuk popping GT. Oleh itu, dengan mempelajari kawasan itu, kita dapat meningkatkan lagi peluang untuk menangkap ikan target kita. Jadi, untuk itu, kita trolling dulu guys. Rod, kita pakai yang kasar-kasar sikit. Senang sikit nak trolling bila pakai rod kasar. Rod kecil pun boleh. Itulah, bila arus ada, kita tengah tarik dengan bot, rod akan melentur. Ini akan buat efek beban pada rod. Mungkin nak patah ke apa ke tinggi lah. Bila pakai rod kasar, memanglah kalau ikan kecil tak rasa dia punya fight. Dah memang kita nak jadi nelayan ni. Kita nak ikan, bukan nak layan. Ha? Okay, so kita drop kan. Okay, cantik lah. Dia pakai full yo. Cuma heavy duty ni pakai wayar ni. Full yo, nampak? Wayar pun setting sendiri ni kan, nampak? Nampak kan? Wayar ni setting sendiri ni. Full yo. Bagus, okay, jom kita try. Alright, go. Alright, so trolling ni, ha, itulah. Trolling ni apa kita buat guys? Kita baling kan? So kita baling terikut situ kat sana. Lepas kita baling tu, kita lepaskan tali sikit. Lepaskan tali lebih pun dalam jarak 30 ke 40 meter belakang bot lah. Ha, nak lebih panjang pun boleh. Ikut bergantung pada speedboat dan juga pada tekong. Nah, so macam sekarang dia tengah lepaskan tali lagi. Okey, dia lock. Kita kurangkan drag tu sikit. Drag longgar ke, Juan? Okey, cantik. Ah, nampak. Tarik sikit dragnya. Ya. Ah, nampak drag dia. Sebab kita nak buat macam ni, bila ikan ambil tu automatik dia akan reset. Tapi kita tak nak dia tu lah sampai koyak mulut kan. So kita biar drag tu longgar sikit. Bila ikan dah ambil, masa kita fight kita ketatkan. Nanti saya akan tunjukkan. Ha? So sekarang kita troll. Ha? Korang tengok sekarang. Ini langgan lah. Ha? Langgan lah. Okay, good job Jiman. Besar? Tenggiri lah? Kejap, saya tengok sini. Rekod ke tak? Okey, sini rekod ni. Cantik. Okey, so kita tengok sekarang. Tak apa. Biar Jiman. Jiman. Okey. Dia pakai ni. Alright, good tak jauh dah bang. Ikan apa ni? Ikan pertama guys. Tak sampai 10 minit guys. Baru setting sudah ada ikan. Baru setting. Baru trolling. Bagus. Ini bos. Semangat ni kita nak pancing. Ha, bagus. Ini rock pun aku rasa PE3 ke? PE4. PE4. PE4 pun bending macam ni tu. Kasau, oh yo, GT. Cepat. Talang. Oi, besar. Good size. Oh yo, besar. Yap. Kuat juga talang ah. Talang kuat, besar ni. 5-6 kilo ada ni. Ya. Patutlah dia punya fight kuat tu. Alhamdulillah. Good job. Ikan pertama guys. Nampak? Bagi dia tunjuk sikit. First fish. Cantik lah. Ikan talang.
atau kadang-kadang dikenali sebagai queenfish ini adalah antara spesies ikan sukan tropika yang diminati oleh ramai pemancing air garam. Nama saintifiknya adalah Scomboides lysen. Ikan ini boleh membesar sehingga 110 cm dan mencapai berat sehingga 11 kg. Ikan dalang selalunya boleh dijumpai di kawasan batu karang. Maka dengan penangkapan ikan ini, ianya sedikit sebanyak memberi petanda kepada saya akan kelestarian ekosistem tempat ini. Okay, so sekarang lepas dah tangkap tu guys, kita kena adjust, kena tengok balik nampak. Talang tadi dah bukakan dia punya split ring tu pun dah terbuka dah. So kita sekarang kena ubah dia balik. Bagus untuk trolling ni korang pakai benda yang kuat-kuat tau guys. Dia menyenangkan sikit. Memanglah bila besi ni bila dah kena air laut, kuat macam mana pun dia jadi lembik lah. So untuk tu lagi bagus high poundage kan dia lah. So dia boleh cutkan dia punya half life besi punya kena effect dengan air garam. Ini memang kesan air garam terhadap besi ya guys . Tak kisahlah apa jenis ataupun grade besi pun, proses hakisan akan dipercepatkan apabila besi itu terdedah kepada air garam. Ini kerana kehadiran ion-ion terlarut yang tinggi pada air garam berbanding dengan air tawar. Ion-ion ini membolehkan elektron bergerak lebih cepat terhadap logam dan ini akan mempercepatkan pembentukan hakisan karat. Hakisan ini pula akan melemahkan besi. Untuk itu, saya akan sarankan kamu semua untuk selalu cek peralatan kamu dan peka dengan ketahanannya apabila kerap bermain air garam. Seeloknya, pakai yang kuat-kuat. Habis cek semua peralatan guys, kita sambung trolling. Tak lama kemudian, kita strike lagi. Oh, itu dia guys. Lepas kita lama. Itu tak ada power tu saya rasa. Ada tak? On tak? Oi, ada ikan ni. Ada ikan . Angkut ke? Trolling kali kedua, kita dapat kobia. Bukan saya seorang saja. Abang Kadri pun dapat kobia. Abang Kadri pun kena juga. Tenggiri lah. Tenggiri. Padu. Kobia. Kalau dia fight. Sama saiz tu. Good size. Ikan kobia atau dikenali sebagai haruan tasik ini adalah salah satu ikan yang boleh dijumpai berhampiran dengan kawasan yang berbatu ataupun kawasan yang berstruktur. Ikan ini mempunyai kira-kira 7 ke 9 duri di bahagian sirip dorsalnya. Nama saintifiknya adalah Rajicentron canadum. Ikan ini mampu membesar sehingga 2 meter dan mencapai berat sehingga 78 kg. Kebiasaannya, ikan ini akan diambil untuk dijadikan umai, salah satu makanan tradisional orang Melanau sini. Jadi, itu pun tapau lah ikan ni guys dan terus balik. Memang sama saiz . Pasal, masa dah nak pukul 2, bateri GoPro pula dah mula meragam. Ikutkan hati, nak saja saya pancing sampai ke petang. Tapi memandangkan jiman bersama Abang Kadri tengah berpuasa, saya pun kesianlah kat dia orang guys. Kita pun dah tahu, ikan memang ada. Jadi kita sambung je esok. Tak perlu kita nak penat-penatkan dia orang hari ni. Saya pun ada kerja malam nanti. Jadi, kita baliklah guys. Rehat-rehat dulu. Lepas tu, waktu malam boleh makan best-best. Makanan dan masakan isteri Abang Kadri ni memang kelas A guys. Duk fikir je buatkan kita terliung. Ha guys, tengok dia. Tengkai. Merah ke ayo ni? Yo, ada pilihan lagi. Merah. Oh, ada kacang panjang. Ada ayam yang ni best ni, sambal mangga ni padu ni. Ada sosis, ada sambal apa tu? Aduh, padu. Apa nama? Padu ni kita nak makan ni. Padu. Bini aku ingat aku akan jadi kurus lepas balik ni. Aku rasa tak jadi ke. Aku jadi gemuk macam Jeman juga. Saya kurus.
Lepas makan tu guys, Abang Kadri bawa saya jalan-jalan kat kampung dia. Orang kampung Kuala Sibuti ni bila dah masuk bab raya, dia punya semangat lain macam. Pasal tiap-tiap kali menjelang Aidilfitri, kampung ini akan membuat pertandingan lampu berhias. Maka orang kampung akan berlumba-lumba nak hias rumah mereka. Rumah ni dah betul-betul terang ni. Ini dari planet emas boleh nampak ni. Melihat rumah-rumah yang terhias begini guys, saya teringat balik kat zaman kanak-kanak saya dahulu. Kita kat bandar ni dah jarang nampak benda-benda macam ni. Baguslah, cantik. Lepas round-round kampung, saya pun balik tidur lah guys. Betul-betul healing lah guys kampung ni. Esoknya, tepat jam 8.30 pagi, kita dah keluar ke laut. Panggilan GT pada pagi ini memang luar biasa. Pasal semalam, kita sudah pun nampak potensi ekosistem di laut ini. Jadi, tanpa membazir masa, kita bergerak ke spot pertama kita. Mengikut Abang Kadri, GT suka berada di kawasan-kawasan bukit ini pada waktu pagi. Maka, inilah peluang kita untuk mengejutkan ikan GT itu. Alright boys, sekarang kita berada di tempat spot pancing GT. Kita sekarang nak pancing GT dengan Abang Kadri, dengan Jiman. But before that, pentinglah tip. Nak pancing GT ni, kalau boleh ada glove lah. Tapi kalau miskin macam saya, tak ada glove, pakai tip saja. Okay. So game dia senang saja. Yeah, nampak apa-apa besar ni? Nampak laut luas ni guys. Kan? Nampak ya? So kita nak baling saja. Bawah ni sekarang ada batu karang. GT akan berlega-lega di kawasan-kawasan ni. Kerja kita sekarang adalah untuk pop. Sehingga you drop. Faham tak? Pop till you drop maksudnya. Kerja kamu ialah untuk pop sahaja. Jangan fikir ada ikan ke. Jangan fikir ikan time makan ke apa, tak ada. Ha, betul macam mana? Pop sahaja kerja. So untuk tu kita buat kerja sekarang. Baling. Pop. Dalam pancing ni guys, kita tak boleh nak overthinking sangat. Jangan asyik mempersoalkan rezeki. Kamu kena percaya pada Tuhan dan percaya bahawa Tuhan akan pasti memberi rezeki pada kamu sekiranya kamu berusaha. Ingat guys, usaha yang setimpal akan membuahkan hasil yang setimpal. Berfikir secara berlebihan tidak akan membantu kamu langsung. Jadi, apa yang patut kamu buat dalam situasi ini adalah untuk mengenal pasti kawasan-kawasan hotspot bagi GT. Dan kawasan yang kita pancing sekarang ini adalah kawasan berbukit. Dan kawasan ini tidak begitu dalam. Dalam lebih kurang 6 ke 10 meter sahaja. Tapi, kawasan ini penuh dengan terumbu karang. Dan terumbu di sini menjadi habitat kepada banyak jenis ikan. Salah satunya adalah ikan GT. Tugas kita hari ini adalah untuk pop dan panggil ikan GT untuk datang menyambar kewang kita. Okay, let's go. Nak popping GT ni guys, ada banyak cara. Namun, apa yang paling penting dalam popping adalah momentum. Pasal guys, tujuan kita popping sebenarnya adalah untuk menarik perhatian GT ke arah kawasan kita. Kerana popping ini akan menghasilkan bunyi yang kuat
dan pada masa yang sama menghasilkan kocakan air yang besar. Ini akan menarik perhatian ikan jiti yang berada di kawasan berdekatan untuk datang menyiasat. Proses ini adalah apa yang kita panggil sebagai calling. Calling ni pula guys, boleh makan masa. Pasal kita tidak tahu bila ikan jiti itu akan datang. Yang pastinya, kalau kita pastikan momentum calling itu, peluang untuk dia nak datang tu akan lebih tinggi. Dan percayalah guys, dia akan datang. Come on, come on GT. Popping GT ni bukan benda mudah guys. Terutamanya apabila korang popping ke atas pokok bang ambing dan di bawah panas matahari yang terik. Ini akan betul-betul makan tenaga dan akan memenatkan korang semua. Tapi macam saya cakap tadi guys, pentingnya untuk korang pastikan momentum di atas air. Untuk itu guys, korang baling saja. Pasal korang takkan tahu bila ikan jiti ni akan datang. Tapi bila dia datang, oh ini letup aku dapat tu. Oh ini letup aku dapat tu. Okay. Okay, let's go, let's go, let's go. Woo! Yeah. Wih, kelam kabut jadi. Yo. Yalah. Besar ni. Dah, dah naik dah. Okey. Sudah boleh bang. Oi, besar wow. Oh. Besar tu. Tak boleh dah. Oh. Besar. Ini besar ni guys. Itu pasal penting untuk popping GT ni kena ada stamina. Tak terangkat bang. Boleh. Okay, wow. Oh my god. This is a monster bro. Ambil dekat sikit bro. Kita ambil dari sini macam ni dulu. Wah, this is a monster man. Wow. Ini betul-betul monster ni. Okay, so kita keluarkan hook dia dulu. Tak mau lama lah dengan dia lah.
Dia pun sudah fight lama. Yes. Alright. Aduh. Oi, besar. Oi. Oi, besar, besar. Kau tolong jalan. Aduh. Dapat. Aduh. Tangan tak buat ni. Okey. Sini, wah. Sini tangan. Okey, bang. Okey, okey tu. Okey tu. Ha, ya. Boleh, bang. Boleh, boleh. Boleh, ya. Ya. Ha, nanti. Wah. Giant Trevally atau kadang-kadang dikenali sebagai ikan gerupuh dan jemuduk ini adalah salah satu ikan sukan yang digilai oleh pemancing seluruh dunia. Sebabnya, korang semua dah tengok tadi guys, kekuatan ikan ini memang luar biasa. Tarikan awalnya tadi hampir-hampir menarik saya keluar dari bilik. Ikan GT ini mampu membesar sehingga 170 cm dan seberat 200 pound, iaitu lebih kurang 90 kg. Ikan ini selalunya boleh dijumpai di kawasan cetek seperti kawasan Batu Karang ini sehinggalah ke lautan dalam 600 kaki. Di negara kita, GT ini boleh dijumpai di kawasan Selat Melaka, Laut Cina Selatan dan juga di Lautan Sulu. Untuk peralatan pancing guys, saya akan sarankan kamu menggunakan sekurang-kurangnya rod dengan kekuatan PE6 dengan kekili besar 10,000 ke atas supaya kamu dapat menyimpan tali yang panjang di dalam spool. Bagi tali utama guys, ini bergantung pada rod kamu semua. Tapi pastikan ianya sekurang-kurangnya lebih daripada 100 pound dan leadernya lebih daripada 150 pound supaya kamu dapat menahan asakan GT di kawasan berbatu dan terumbu karang. Bagi gewang guys, ada banyak pilihan. Kamu boleh menggunakan gewang-gewang jenis popper ataupun stickbait. Ada banyak pengeluar guys, jadi kamu boleh pilih nak beli gewang Jepun atau mana-mana. Tapi saya memilih untuk menggunakan gewang-gewang yang diperbuat oleh Afiq 2 dan pembikin gewang daripada Indonesia. Plus, Afiq 2 punya OCD ni lain macam, jadi saya percaya dengan kualiti dia. Bagi yang berminat, boleh ke Facebook atau TikTok dia. Search sahaja Afiq Lua. Guys, habis aku dah koyak dah ni. This is maximum. So kita tak boleh lama sangat. Korang tengok. Enjoy tengok ikan ni dulu. Pasal lighting pun tak bagus sangat. So korang tengok, enjoy dulu ikan ni. Aku nak releasekan dia cepat-cepatlah. Pasal kita tak nak dia mati guys. Ini dalam anggaran aku 30 lebih kilo ada ni. Tapi pasal kita punya penimbang dah rosak, kita tak boleh nak timbang ni. But this is a monster fish lah guys, ah. This is a monster fish. Aduh. Okay. So seperti biasa guys, kau nak kasih dia stabilize dulu dengan suhu air laut balik. Pasal 2 minit juga dia kat atas laut apa? Darat tadi, kat atas boat. So nak lalukan. Ah, alamak, laju betul dia pergi. Kira-kira dia masih kuat lah. So itu dia guys, GT, GT popping lah. Kerja memang banyak. Dah rasa koyak dah, penat. Tak ada stamina. Ini baru pukul 11.30. Kita sepatutnya berada di laut sampai pukul 3 ataupun 4 bergantung berair surut. Tapi kalau ini apa yang akan terjadi, kemungkinan besar kita kena balik awal lah. Kita tengok macam mana rezeki daripada Tuhan. Kalau mampu lagi kudrat, kita cuba. Kalau tak, tak apalah. Sekurang-kurangnya tempat ni ada untuk korang keluar pergi pancing cari GT. Tak jauh dari darat. Ha. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Ingat ya guys, sehebat mana pun kamu pancing ataupun dalam hidup sekalipun, selalu ingat pada Tuhan. Selalu rendah diri dengan segala rezeki yang diberinya. Ikan pertama sudah pun kita berjaya naikkan guys. Sekarang jom kita cari yang nombor 2. Okay, let's go. Nak popping GT ni guys, ada 2 cara. Satu ialah long pops dan yang kedua adalah short pops. Let's go GT, come on, come on, come on, come on. Give me one good one boy. Long pop ini bermaksud kita akan menghayun rod kita dengan panjang, membuatkan aksi pop yang lebih agresif. Tapi teknik ini agak memenatkan. Teknik kedua ialah short pops. Ini adalah aksi pop yang lebih moderate
di mana kita hanya menggerakkan popper lebih kurang satu ke dua kaki. Teknik ini lebih perlahan dan kurang makan tenaga. Untuk menangkap GT, bagusnya korang bersilih ganti antara dua cara ini. Korang boleh mulakan dengan long pops dan kemudian tukar kepada short pops apabila terasa penat. Game dia adalah untuk memastikan kita kurang duduk untuk berehat dan mengekalkan momentum calling di kawasan yang kita pancing. Pasal GT ni banyak kerena guys. Ada masanya kita tarik gewang laju sangat, dia tak nak kejar. Kadang-kadang dia sambar tapi tak melekat. Apa-apa pun, korang jangan putus asa. It's okay. Ikan GT ni gangster guys. Korang tengok selomo. Lepas dia datang baham gewang jiman tadi, dia tak lari. Dia masih berlega-lega kat situ untuk membuat serangan kedua. Pada masa-masa ni, korang nak cepat-cepat baling balik ke tempat yang sama. Dan percayalah, bila gewang korang mula bergerak saja, dia akan datang hantam. Fighting bell. Right, go. One more camera, Jiman. Okay. Oh, itu ada rod, ada tali tu bang. Ha, jaga. I know. Tahan pakai kaki ni. Tak boleh ni, dia kat bawah. If I sit down, the rod might break. Rod boleh patah ni. Dia betul-betul bawa bot. Tengok dia pergi lagi tau. Oi! Cekap. Wah. Oh my god. Aduh.
Okay, fight is over lah. Oi, tak ada dia pergi lagi oh. Aduh. Oi, apa rasa pelik tu? Dia kisi mana tu? Tali. Oi, besar tu. Dia sangkut tali tu. Jangan hook sangkut tali sudah. Lepas. Oh, dia belit. Dia belit guys, nampak? Popper tu dah belit satu kali. Berapa kali dah dia jeblit tu? Masuk sini. Rod, masuk sini Rod. Siapa Rod? Rod sini. Sekali. Dua kali. Tiga kali. Okey. Kali ni. Yes. Sudah. Kali lagi. Oi, besar. Oi. Ini besar guys. Patah pinggang beb. Fuh. Berat ni. Boleh kan bang? Kuat lah. Dia mau turun. Oi, dia mau turun lagi betul loh. Oi. Wah. Aduh, sakit telur. Okey. Oh yo. Ui, ini gemuk oh. Ini gemuk oh. Okey, kita nak cepat-cepat ambil measurement. Ikan-ikan macam GT ni guys, ada dua ukuran panjang dia. Satu dikenali sebagai total length. Yang kedua dikenali sebagai fork length. Untuk mengukur total length, kamu harus mengukur ikan dari bahagian mulutnya sehinggalah ke bahagian paling belakang ekornya. Untuk fork length pula, kamu harus ukur dari bahagian mulutnya sehinggalah ke bahagian ekornya yang bercabang. Kaedah ukuran ini adalah hanya untuk ikan-ikan yang berekor cabang seperti ini. Bagi ikan-ikan yang berekor membulat, contohnya macam toman, kamu hanya perlu mengukur ukuran total length. So kita nak ukur dia daripada dia punya tengah macam ni. So kalau kita tengok dari sini, sudut dia ialah 100. Mana 100 tak? Okey, 98, 99. So kita dapat 99. So dalam 99 cm. Ini sekarang panjang efektif dia ialah 90. Nice fish lah guys. Kita lepaskan dia cepat-cepat lah. Okay, aku nak lepaskan dia ni kat situ. Jom. Okay.
Okay. So macam tadi, guys, kita nak pastikan dia tak boleh nafas dulu. Penat sikit ni. Baru dia nak tendang ni. Come on. Come on, boy. Aduh, penat. Tunggu dia kejap lah. Try one time. Sedaya upaya untuk revive kan dia supaya kita boleh lepaskan. Saya faham lah, ini memang rezeki Tuhan, pada masa yang sama lah guys, saya punya niat ialah untuk memastikan kelestarian tempat ini terjaga lah. So kalau ikan-ikan saiz macam ni dia memang sedia ada, ini akan menolong orang kampung dari segi nak macam ekonomi dengan spot fishing industry lah, ataupun tourism melalui spot fishing. So itu kat situ yang saya sedikit sedih lah. And mungkin masa tadi kita daripada kalut tadi nak ambil berat dia, nak ambil panjang dia, apa segala macam, kita dah spend too much time kan, dah terlampau lama kita dengan ikan ni tadi, membuatkan dia shock trauma. Macam saya pernah jelaskan tu, shock trauma tu bila ikan tu dah keluar dari tempat habitat asal dia tu, terutamanya macam sekarang air ni suhu dia lain, atas ni sekarang suhu dia lain, bila dia kat luar terlampau lama, ini akan mengakibatkan shock kepada dia. Bila dia jadi shock kat dia, sistem-sistem kat dalam dia akan shutdown. So ini akan membuatkan dia untuk tidak bernafas, untuk tidak mengikut naluri lah, iaitu untuk berenang. So bila kita cuba balik, dia tak boleh nak, dah terlampau lemah. Tak apalah kan, dah memang takde untuk dia jadikan rezeki untuk kampung lah, kita kasih ke orang kampung je lah kan. Kita cuba lagi, tapi next fish apa kita cuba buat? Kita cuba cepatkan dia punya fight. Nombor dua, kita cuba lepaskan dia secepat mungkin lah. So ini satu pengajaran yang saya kongsi dengan korang lah guys. Cuba elakkan masa tu kat atas boat terlampau lama. Ini kalau korang nak catch and release lah, tapi korang nak tapau itu suka tinggal korang lah. Sedikit sedih lah guys apabila melihat ikan tadi tidak dapat dipulangkan semula ke habitat asalnya. Silap saya juga, minta maaf ya guys. Pasal saya tahu setengah peminat GT pasti akan tergores dengan kematian ikan tadi. Ikan GT ni memang ada peminatnya yang tersendiri. Pasal ikan GT ni guys, walaupun murah di pasar, nilainya adalah pada tarikannya dan juga kerakusannya. Sifat teritorial ikan ini betul-betul mengujakan. Ada masa dia datang seorang-seorang, ada masanya pula dia datang berkumpulan. Dan bila kita dapat lihat bagaimana ikan ini mengambil formasi untuk melakukan serangan, ianya sangat-sangat menakjubkan. Hari itu kita berpesta GT di atas. Abang Kadri, Jiman, semua dapat merasakan strike dan tarungan bersama GT. Ikan GT ini telah mengubah persepsi saya terhadap pancing laut.
Sebelum ini, ramai yang beranggapan saya jarang keluar untuk mencari ikan laut kerana takut mabuk laut. Tapi realitinya guys, saya bukannya takut mabuk, tapi saya sebenarnya sudah bosan dengan kebiruan di laut luar sana. Masa korang kena ingat guys, dulu saya kerja laut lah, 10 tahun mengadap lautan biru, dah puas saya tarik handline. Pada masa-masa itu, hanya kehijauan tasik dan sungai sahaja yang mampu menjadi healing buat saya. Maka saya tidak langsung terfikir untuk mencuba ke air laut semula. Tapi tahun lepas, semasa saya pertama kali ke sini untuk melakukan pergambaran bersama kru TV, saya terkena dengan panggilan air garam. Biasalah guys, tak kenal maka tak cinta, betul tak? Jadi terima kasih saya ucapkan kepada semua yang mencabar saya ke laut sebelum ini. Pasal kamu semualah saya tergerak untuk membuat barangan air garam. Harap-harap mencakuplah. Tengok macam mana idea baru budak-budak ni boleh go. Dia kata Tenggiri suka makan sotong. Itu yang dia buat mata besar-besar. Dengan itu guys, kita sudah sampai ke penghujung episod kali ini. Next episode, Sri Ganda Part 2. Sehingga itu guys, jangan lupa subscribe, tekan butang notification itu. Video ini akan keluar tak lama lagi.